Okey, yang pertama kita tengok, ini memang tajuk differentiation. Okey, tapi kita tengok variable yang kita ada adalah dua saja, x dan y. Nah, bila x dan y, bila kita nak dapatkan dy dx, tak perlulah kita gunakan chain rule. Chain rule ni hanya digunakan kalau kita ada tiga variable. Nah, yang biasa kita jumpa x, y, t. Nah, itu kita guna chain rule. Untuk yang ni hanya dua aja, maka kita boleh differentiate terus. Okey, kita boleh differentiate terus. Okay, sekarang soalan ni kita nak show. Jadi kita perlukan, kalau tengok soalan ni, kita perlukan second derivative and first derivative. Jadi kita akan ambil bermula daripada y sama dengan sin x squared plus 1. Okay. Kita terus dapatkan dy dx. Tak payah guna chain rule. Okay, untuk differentiate sin, dia sama macam ln. Kita akan mulakan daripada yang pertama ni. Okay, yang pertama, differentiate sin dapat apa? Cos. Yes, cos x squared plus 1. Kemudian, bila lepas kita differentiate yang pertama, kita akan teruskan lagi. Yang dalam kurungan pula. So, kita dapat berapa? 2x. Yes, 2x. So, macam itulah. Katakan yang ni saya tukar ln. Sama juga, ln in bracket x squared plus 1. Sama juga, kita akan differentiate ln. Lepas tu kita akan differentiate in bracket. Sama seperti trigonometri. Okay, tak payah gunakan product rule. Okay, kemudian kita pastikan ni jangan darab. Sebab 2x ni berada di luar. Jadi untuk lebih selamat, kita letakkan 2x ni kat depan. Okay, maknanya jangan darab dalam kurungan. Sebab 2x ni berada di luar. Kemudian terus kita akan differentiate untuk second derivative. Second derivative. Kemudian yang ni kena hati-hatilah. Sebab yang ni dikira dua sebutan ni. Dua fungsi berbeza dipisahkan dengan darab. Jadi kalau nak dapatkan differentiation, mesti guna product rule. Yeah, mesti guna product rule. Dalam soalan ni tak akan sebut. Kita sendiri yang tentukan. Okay, berdasarkan maklumat yang ada. So buatlah sama ada guna formula ataupun table. Sin 2x cos x squared plus 1. Okay. Differentiate yang pertama dapat 2. Settle. Differentiate cos dapat berapa? Negative sin. Ya, negative sin kan? Negative sin x kuasa 2 tambah 1. Differentiate in bracket. Dapat, ya, tapi selalunya letak 2x tu kat depan. Jangan letak sebelah, nanti kita takut terdarab dengan x kuasa 2 tambah 1. Kemudian bila kita nak dapatkan differentiation, mulakan daripada kanan. So kita akan dapat darabkan 2 tu dapat 2 cos x squared plus 1. Kemudian disebabkan guna product rule, maka kita akan tambah lah. Okay, kita akan tambah dengan 2x multiply by negative 2x sin x squared plus 1. Okay, macam tu. Okay, kemudian kita cuba kemaskan ni 2 cos x squared plus 1. Yang ni kalau darab dapat negative 4x squared. Sin x squared plus 1. Settle untuk second derivative. Okay, kemudian sekarang ni kita nak show. Okay. Kalau nak show, kita kena ingat. Kalau show, ni kalau soalan show, kita ada dua pilihan je. Sama ada mulakan daripada sebelah kiri, proses mesti dapat kanan. Dia jangan kita tunjukkan kiri kanan tu serentak. Dia mesti pilih kiri atau kanan. Kalau pilih kiri, kita kena proses sehingga dapat kanan. Ataupun daripada kanan, kita akan proses mesti dapat sebelah kiri. Untuk soalan yang ni lebih sesuai yang pertama lah. Sebab sebelah kanan pun kalau nak kita nak start daripada kanan, nak macam mana kan? Sebab kosong. Jadi ingat, kita hanya bermula daripada sebelah je. Okay, katakan kita bermula daripada left hand side. Left hand side. Okay, kita mulakan daripada left hand side. Saya salin ni x squared. Bukan x squared ni. X. Yes. Okay, kita salin balik. Kita nak gantikan ke dalam equation. So x second derivative dx squared minus dy dx plus 4x cubed y. Jangan terus sama dengan kosong. Okay?
Kita mula daripada kiri je. Kemudian kita cuba gantikan x multiply by second derivative yang tadi, yang banyak-banyak ni. So 2 cos x squared plus 1 negative 4x squared sin x squared plus 1. Ini semua saya ambil daripada first derivative, second derivative. Kemudian kita akan subtract to dy dx. Okey, kita tengok balik dy dx kita adalah yang ni. Yang ni. So dy dx 2x cos x squared plus 1. Kemudian kita akan teruskan plus 4x cube. Okey, untuk yang y ni, yang y ni kita ganti juga. Y ni dia sama dengan soalan. Okey, soalan kita y adalah sin x squared plus 1. So y pun ganti juga. Okey, y ni pun ganti juga dengan cara tadi apa y tadi y sin tukar sin x squared plus 1. So macam tu. Okey, kemana kita tengok, cuba kita kembangkan dapat tak kosong. Okey, ini kalau kita sin ni 2x cos x squared plus 1, kemudian negatif 4x cube sin x squared plus 1. Kemudian yang ini kita salin je, x squared plus 1. Kemudian yang akhir sekali 4x cube sin x squared plus 1. Kita tengok ada tak yang kita boleh cancel. Ini sama ni, so tolak habis. Kemudian kita tengok yang lain pula. Ni pun sama juga. Ha, maka kita berjaya tunjukkan semua tu adalah kosong. Semua ni sama dengan zero. Ha, itu maknanya cara kita nak nak show. Okay. Kita mula daripada sebelah. Kita proses sehingga dapat sebelah kanan. Dia jangan bergerak kiri kanan tu serentak. Okay. Ha, itu soalan yang pertama. Macam mana? Faham? Boleh? Okay, bagus. Itu soalan 35 yang pertama. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, find the gradient. Ha, jadi kena tengoklah apa maksud gradient. Okey, gradient ni sama dengan maksud apa? Ni gradient. Dia sama maksud dengan apa gradient ni? Pi ke MS plus. Ha? Tak tahu. Gradient kalau dalam differentiation. Yes. Ha, so ingat gradient tu adalah dy dx. Okay. Kemudian maksud dia daripada equation yang kita ada ni, kita kena differentiate. So x exponent xy equals to exponent 2x minus exponent to the power of 3y at point 0 0. 6 markah, maka panjang juga ni. 6 markah. Okey, maknanya kita akan differentiate terus. Untuk yang pertama sebelah kiri ni, kalau kita nak differentiate, nampak kita ada dua fungsi dipisahkan dengan darab, mesti guna product rule. Okay? Jadi kita akan gunakan product rule, product rule. Yang pertama x, yang kedua exponent xy. Yang pertama satu. Yang kedua, kita akan differentiate kuasa ni. Differentiate kuasa ni, kuasa. Masalahnya, mana boleh differentiate terus ni? Jangan dapat 1 multiply by dy dx. Tak boleh differentiate terus. Ini pun mesti guna product rule juga. Itu dia mencabar kat situ lah. Maksud dia, kita tadi tengah buat product rule. Rupanya dalam tu ada lagi product rule. X, y. 1 dan dy dx. Okay. Yang hijau ni untuk differentiate kuasa ni. Maka kita akan dapat, okay, saya dapat ni daripada sini. Daripada sini kita dapat y, y tambah x dy dx. Kemudian exponent xy. Okay. Ni differentiate kuasa. Tapi differentiate kuasa dia tak semudah yang biasa ni. Kena gunakan product rule. Gunakan product rule dapat yang pertama. Kemudian setiap kali differentiate exponent, dia mesti darab dengan soalan tu balik. Okay.
Kemudian kita akan sambung, kita akan darab silang. Ini baru kita nak buat sebelah kiri ni. Okey, so panjang sikit. So kalau darab x eksponen xy, kemudian darab sini pula. Okey, plus x eksponen xy, y plus x dy dx. Ini untuk yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, differentiate eksponen. Differentiate kuasa dapat berapa ni? Dapat berapa? Hello? Hello? Dua. Ah, dua. Jangan tidur pula. Dua eksponen 2x. Differentiate 3y dapat apa? 3dy dx. Yes. Ah, barulah bangun. Ingatkan tidur tadi. Okay, settle. Soalan nak dapatkan gradient. Okay. Soalan dia tak arahkan kita. Find the dy dx. Kalau macam tu, maksud dia kita kena selesaikan, jadikan dy dx itu sebagai tajuk. Kalau soalan dia macam tu. Tapi soalan dia terus, find the gradient of curve at point 0, 0. Maksud dia kita boleh terus gantikan nilai. Ni kalau rajin boleh proses je lagi. Kita proses dapat dy dx, jadikan sebagai tajuk. Ha, ataupun kalau kita nak cepat, kita terus ganti je. Okey, kita ganti je at point 0, 0. At point 0, 0, gantikan x tu dengan kosong, y pun dengan kosong. So dapatlah e kuasa kosong. Tambah, ini memang kosong lah. Walaupun canggih banyak mana pun ni, sebabkan depan ni kosong, kosong. Equals to 2 exponent to the power of 0 minus 3 dy dx multiply by e to the power of 0. Okay, sebelah kiri dapat 1, sebelah kanan dapat 2. Tolak, yang ni pun 1, 3dy dx. Maka berapa jawapan akhir kita? Dy dx. Ni bawa ke sana, 2 tolak 1, 1 lah kan? 1/3. Yes. Tapi soalan bukan nak dy dx, soalan nak gradient. So tulis balik gradient. Kaedah je kita gunakan dy dx. Jadi jawapan akhir tulis balik, soalan nak gradient. So gradient equals to 1/3. Okay, itu untuk soalan 35. 6 markah. Okay, ha, jadi nanti dalam soalan exam kan, kita kena tengok. Kadang-kadang kita tak perlu jadikan dy dx ni sebagai tajuk. Tengok soalan tu. Kalau soalan tu kata nak nilai je, so daripada kita differentiate kali pertama ni, apa yang kita nampak tu ganti nilai je. Lepas tu nanti kita proses, dia akan jadi mudah. Dia akan jadi payah ni kalau kamu proses ni, jadikan dy dx sebagai tajuk. Okay, nanti jawapan dia akan sama. Okay. Jadi yang pertama tu, ni biasalah. Tapi kita tengok, kita punya variable kita ada 3. Ada x, ada t, ada y. Ada 3. Jadi bila nak dapatkan dy dx, mesti guna chain rule. Mesti guna chain rule. Okay. Jadi kita akan terus, x sama dengan t tolak 1 per t, ni yang asal. Kemudian satu lagi, y equals to t plus 1/t. Okey, bila kita nak differentiate, step yang pertama, jangan biarkan macam ni. Kena tukar. Pastikan semua dalam bentuk kuasa. Yang ni pun sama juga ni. Ha, maksudnya step yang kedua ni, bukan maksudnya kita differentiate, kita cuma ubah bentuk je. Daripada situ baru kita cari dx over dt. Maksudnya differentiate x respect to t. Okay, differentiate t dapat 1, differentiate ni dapat tambah t kuasa negatif 2. Ada masalah ni? Boleh tak? Differentiate t dapat 1. Differentiate kuasa, kuasa turunkan, turunkan, darab menjadi 1, dia akan jadi positif 1. Kuasa akan kurang 1 lagi, negatif 2 lah. Yang ni pun sama. Ni dapat berapa ni? 1 tolak t kuasa negatif 2. Yes, ni dt 1 tolak. Yang ni tolak sebab dia negatif 1 turun ke bawah. Ha, so dapat negatif t kuasa negatif 2. Okey, disebabkan kita bukan berhenti di sini, kita nanti nak masukkan ke dalam chain rule. Seeloknya bila macam ni, kita kena
jadikan single fraction. Maksud dia denominator tu kita kena kongsikan, cross multiply, mesti sampai sini sebab kita nak masukkan ke dalam chain rule nanti. Kalau kita berhenti di sini, okey dah betul. Tengah soalan find ds dt, ha, so berhenti kat sini lah. Tapi disebabkan kita akan gunakan untuk dalam chain rule, kena habiskan. Yang ni pun sama juga ni, 1 minus 1 over t squared, ni asal. Kemudian samakan denominator, daraplah silang. Okey, macam tu. Kemudian barulah kita cari dy dx, dy over dx, gunakan chain rule, dy dt multiply by dt dx. Bila kita gunakan chain rule, hati-hati dengan kita punya formula, takut tersalah tulis. Cara kita nak semak, pastikan bila kita cancel dt ni, mesti dapat sebelah kiri sama. Ada yang terlupa, dia ambil je dy dt, dy dt darab dengan dx dt. Ha, salah lah. Okay? Ha, sebab dt ni dia kena cancel, baru dapat sebelah kiri dy dx. Okay, dy dt, kita ambil yang ni, dy dt, so salin t squared minus 1 over t squared multiply by dt dx. Ha, so ingat, ini dia bukan ambil terus daripada sini sebab tak sama. Yang kita kira tadi dx dt, sedangkan formula dt dx terbalik. Maka kita terbalikkan lah. Ha, ini tujuannya kita samakan denominator ni supaya kita mudah untuk terbalikkan dia. Okay, dan kita akan nampak ada yang boleh cancel. Cancel, so kita akan dapatlah jawapan. So dy dx adalah t squared minus 1 over t squared plus 1. Okay, itu untuk yang pertama. Okay, jadi soalan tadi, find dy dx in terms of t. Okay, maknanya sekarang ni bila jumpa soalan yang macam tu, maka kita mesti jadikan dy dx ni sebagai tajuk. Mesti berhenti di sini, mesti berhenti di situ, jangan terus ganti nilai. Itu soalan yang pertama. Ini bukan dy dt, ini adalah dy dx. Okay, dy dx. Kemudian and evaluate, itu soalan yang kedua. Evaluate at t equals to negative 2. Okey, maksud dia barulah kita jawab soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya, evaluate at t equals to negative 2. Jadi kita gantilah. Maka dy dx equals to, gantikan ni kuasa 2 dapat 4, tolak 1, 3. Yang di bawah 4 tambah 1, 5. Ha, dah selesai. 3/5. Kita tengok soalan B. Yes, soalan B dah second derivative. Okey, second derivative disebabkan ini adalah parametric differentiation, maka dia ada formula dia untuk dapatkan second derivative. Jadi kita tulis dulu formula second derivative adalah d over dt. Ini dia punya formula dia, dy dt. Okey, ingat yang pertama ni adalah untuk menunjukkan kita masih gunakan dy dx, kita akan differentiate. Bukan differentiate daripada sini. Kalau differentiate pada sini, dah dapat kosong. Kita differentiate daripada sini. Okay. Kemudian jangan lupa, jangan berhenti di situ, mesti dengan dt dx. Okay. Jadi, formula kita ni, kalau terlupa, second derivative ni tengok. Bila first derivative tadi, belakang dia adalah dt dx. Maka second derivative pun dia akan sama, dt dx. Okay. Ha, ataupun cara lain, kalau kita nak pastikan formula betul atau tidak, kita mesti boleh cancel dt ni. Bila cancel dt, dapatlah d kuasa 2y, dapat dt kuasa, ini kita akan dapat, ni dt, ini d, ini salah, ini dy, dy dx. Ha, kan kita differentiate daripada dy dx. Okey, kemudian kita nak differentiate daripada dy dx, masalahnya bukan mudah kita nak differentiate ni, mesti guna Gaussian rule. Okay. Jadi untuk yang pertama ni, kita mesti guna Gaussian rule. Gaussian rule t squared minus 1, t squared plus 1. Okay. Kemudian kita akan darab silang, cross multiply. Jadi untuk differentiate untuk yang pertama ni,
kita akan dapat yang pertama, kita akan ambil T kuasa 2 tambah 1 multiply by 2T. Disebabkan kita guna Gaussian rule, Gaussian mesti tolak. Pastikan bermula daripada kanan. Tolak dengan T kuasa 2 tolak 1 2T, kemudian Gaussian dia mesti ada bahagi. Apa yang di bawah ni kita kuasa 2 je. Dah, kuasa 2 je. Ini untuk kita differentiate daripada dy dx yang kita dapat tadi. Kemudian tambahan penutup dia, dia mesti ada dt dx. Okay, kita tengok balik, tadi kita dah ada dt dx ni. So ikut je. T kuasa 2 per T kuasa 2 tambah 1. Okay. Jadi untuk parametric differentiation, nak dapatkan second derivative, kita tak boleh differentiate daripada first derivative dia. Dia mesti ada tambahan dt dx. Ha, ni. Dia mesti ada tambahan. Okey, kemudian kita permudahkan ni. Ni kalau saya expand ni. 2t kuasa 3 tambah 2t. Ini kalau kita expand negatif 2t kuasa 3 tolak 2t. Yang di bawah ni sebenarnya saya boleh gabungkan dengan ni. Dia akan dapat T kuasa 2 tambah 1 kuasa 3. Yang ini akan jadi T kuasa 2. Okey. Ini kalau kita nak permudahkan ni. Ni sama dengan ni. Okey. Ini kalau kita selesaikan. Ni rupanya kita boleh tolak ni. Kan boleh tolak 2T tolak 2T. So dapatlah 4T. Tapi jangan lupa darab sini. Asalnya kita ada 4T, tapi bila ada di luar ni, darabkan dapat 4T kuasa 3. Kuasa 3. Ini untuk second derivative. Tapi soalan dia, find the value at T equals to 1. Okay. Maknanya when T equals to 1, kita substitute je dah. So second derivative sama dengan 4 per 8. Betul tak? 1 tambah 1 2 sama dengan setengah lah. Okey, jadi soalan 29B tu, second derivative at T equals to 1. Okey, tu dah selesai. Ini biasa lagi ni. Okey, boleh? Boleh faham yang ni? Boleh. Okey, haa. Kalau katakan ganti terus daripada sini. Sebab soalan dia bukan find the second derivative. Dia kata evaluate. Maksud dia, katakan kamu tak nak expand sampai ke sini, kamu boleh ganti daripada sini. Ganti T tu dengan 1. So kita akan dapat setengah. Jadi dia bukan wajib kita kena buat sampai sini. Sebab soalan dia bukan dia buat dua ayat. Find the second derivative and evaluate. Kan? Itu maksudnya kena settlekan second derivative. Bila dah dapat, baru ganti nilai. Tapi soalan yang B ni boleh terus daripada sini, terus ganti nilai T sama dengan 1. Terus loncat ke sini. So jawapan dia setengah. Okey, kita tengok untuk soalan 29B tu, dia ada satu soalan yang last tu. Evaluate limit T approaches infinity. Maksud dia, ni sepatutnya bab 9. Tapi untuk soalan B ni, ni kita continue question B. Okay, evaluate limit x, bukan x, dia guna T. T approaches infinity. Second derivative. Ini kita boleh ambil jawapan tadi. Limit T approaches infinity. Okey, second derivative tadi jangan ambil setengah ni. Ambil daripada sini. 4T kuasa 3. 4T kuasa 3 per dengan T kuasa 2 tambah 1. Kuasa 3. Okey, untuk soalan ni, bila kita nak cari limit at T approaches infinity, kita kena divide. Kita akan divide by the highest degree of x. Highest degree of t.
Tak kisahlah atas ke ataupun bawah. Okay? Ha, masalahnya ni bawah ni kena expand ni. Okay, kita settlekan dulu. Okey, ya ini T kuasa 2 tambah 1 kuasa 3. Okey, yang ini sama ada kamu buat kurungan T kuasa 2 tambah 1 darab kurungan T kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ataupun boleh guna binomial expansion. Binomial expansion. Kalau ingat, kalau lemah semangat, buatlah cara biasa T kuasa 2 tambah 1 darab dengan T kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okay. Kalau nak cepat, gunakan binomial expansion. Okey, boleh? Boleh. Ha, boleh, eh? Okey. Kalau nak guna, kan tak melupa pula. Okey, tak apa, saya buat biasa dulu. T squared plus 1, lepas tu ni expand T kuasa 4, tambah 2T kuasa 2. Okey, kalau dah lupa, tengok balik. Kemudian saya expand. Akhir sekali kita akan dapat T kuasa T kuasa 2 darab T kuasa 4. Dapat T kuasa 6. T kuasa 2 darab yang ni. Tambah 2T kuasa 4. Tambah T kuasa 2. Kemudian tambah T kuasa 4. Tolak 2T kuasa 2. Tambah 1. Okay. Jadi kita nampaklah T kuasa 4. T kuasa, bukan kuasa 4. T kuasa 6 yang pertama. T kuasa 6. T kuasa 6. Kuasa 6. Yang ini boleh jumlah. Dapat tambah 3T kuasa 4. Tolak T kuasa 2. Tambah 1. Okey. Jadi sekarang ni kita tulis balik. Limit T approaches infinity for T cube over. Yang ni saya dah kembangkan tadi. Kembangkan. T kuasa 6 tambah 3T kuasa 4 tolak T kuasa 2 tambah 1. Okey. Peraturan untuk kira limit T approaches infinity, kita akan bagi dengan kuasa yang paling tinggi. Jadi untuk yang di atas ni, kena bagi dengan T kuasa 6. Yang di bawah pun sama. T kuasa 6 per T kuasa 6. Tambah 3T kuasa 4 per T kuasa 6. Tolak T kuasa 2 per T kuasa 6. Tambah 1 per T kuasa 6. Okey. Kemudian, ini saya dah salah tulis ni. Selagi kita belum masukkan nilai infinity, cara penulisan mesti ada limit T approaches infinity. Okey. So, hati-hati cara penulisan. Infinity ini bagi. Okey, selagi kita tak masukkan nilai infinity, pastikan kena tulis. Okey, saya tulis lagi limit T approaches infinity, akhirnya kita akan dapat 4 per T kuasa 3. Yang di bawah 1 tambah 3 per T kuasa 2. Tolak 1 per T kuasa 4. Tambah 1 per T kuasa 6. Kemudian kita ingat balik, bila kita masukkan nilai infinity, yang ni berapa ni kalau 4 per infinity? Berapa? Kosong. Ya, yang ni pun kosong. Setiap bentuk per infinity kosong. Maka kita akan dapat ni sama dengan kosong per 1. 1 tambah 0, tolak 0, tambah 0. 0 per 1, apa jawapan dia? 0. Yes, maka untuk soalan yang tadi, jawapan dia sebenarnya 0 sahaja. Ha, itulah untuk contoh 29. Okey? Jadi kena hati-hati soalan exam memang macam tu. Walaupun asalnya soalan kebanyakan je, dia tanya untuk bab 9. Tapi kita akan gunakan dengan bab yang sebelum ni. Okey, ha, tadi kena bersedia dengan keadaan tu lah. Okey, soalan 38. Okey, yang pertama biasalah kita akan cari dy dx. Kemudian kita tengok, kita cuma ada x dan y saja kita punya variable. Jadi tak payah guna chain rule untuk cari dy dx. Okey, jadi untuk yang A yang pertama ni, daripada 3y kuasa 2
minus xy plus x squared equals to 3. Kalau nak ikutkan dari segi peraturan, kita akan differentiate terus. Kita akan differentiate all respect to x. Ni kalau nak tulis, kalau tak nak tulis pun tak apa. So differentiate dapatlah 6y. Ada tak tambahan ni? Apa tambahan dia? dy dx. Ya betul. Sebab dalam y mana ada x? Kan? Ha, kecuali kalau saya differentiate respect to y. Ha, ada y maka dia berhenti di sini lah, 6y. Tolak. Okey, boleh tak kita differentiate terus ni? Tak. Tak boleh. Ini dikira dua sebutan ni. So mesti guna product rule. Yes, kena ingat tu, mesti guna product rule. So yang pertama x, yang kedua y, 1 and dy dx. Okay, menampak gayanya kita punya soalan banyak guna product rule dengan quotient. Okay, so kita akan dapat ni seeloknya mesti buat kurungan kalau tak salah. So y disebabkan ini product tambah x dy dx. Okey, hati-hati dia punya ni. Selalunya pastikan buat kurungan. Sebab nanti negatif ni akan memberi kesan kepada yang dalam ni. Kena buat kurungan. Kalau terlupa je, maka kita akan dapat salah lah. Sebab yang ni betul, negatif Y. Tapi yang ni sepatutnya negatif. Kalau hilang kurungan, dia dah jadi lain. Okey, plus differentiate X squared. Dapat apa? 2X. Ya, betul. Differentiate 3 dapat? 0. Yes. Okey. Untuk kalau ikutkan soalan yang pertama ni, soalan dia bukannya find the dy dx. Kan? Find the dy dx. Kalau gitu maksudnya sampai sini kita kena proses jadikan dy dx itu sebagai tajuk. Tapi soalan ni terus digunakan ayat find the values. Maksud dia kalau kita nak terus ganti x sama dengan 1, kita dah boleh ganti kat sini. Ha, kalau kita nak gantilah. Tapi kita kena hati-hati juga. Soalan berikutnya dia perlukan second derivative. Ha, dia perlukan second derivative. Seloknya kita jadikan dy dx ni sebagai tajuk juga. Sebab kita nak gunakan untuk dalam soalan yang kedua. Jadi nanti kita akan buat kerja dua kali. Okay, ha, so kita susun balik yang ni. Saya factorize dy dx 6y dengan ini pun kena hati-hati ni. Sebab nampak positif tapi jangan lupa di luar ada negatif. Okey, yang tak ada kaitan tu kita bawa ke sebelah kanan. Ni kalau bawa sebelah kanan dapatlah y tolak 2x. Okey. Maka daripada situ kita akan dapat dy dx. Dy dx sama dengan y tolak 2x per 6y tolak x. Okey. Kemudian kita dah boleh gunakan nilai x sama dengan 1. Tetapi dalam kita punya dy dx, kita perlukan nilai y. Okay? Ha, jadi kita jangan ganti dulu. Sebab kalau ganti dulu dengan x, masalahnya y tak ada. Okay? Ha, jadi untuk sebelum kita ganti, kita rujuk balik kepada punca soalan. Tambah x kuasa 2. Sebab kita perlukan nilai y. Setakat x dia tak cukup. Okay? Ha, jadi kita ganti. Bila x sama dengan 1, apa jadi pada nilai y? So 3y kuasa 2 tolak y tambah 1. Tambah 1 bawa ke sini. Jadi tolak 2 sama dengan 0. Betul tak? Ini gantikan. Ini kekal. Yang ini akan dapat negatif y. Ini akan dapat 1. 3 bawa ke sebelah kiri. Jadi 1 tolak 3 dapat negatif 2. Okey, kita nampak bentuk kuadratik. Gunalah kalkulator. Cuba guna kalkulator dapat y yang pertama berapa? Ha, berapa? 1. 1 ya? 1 dengan negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3? Haa. Okey, katakan betul ni. Okey, lepas tu barulah kita ganti dalam dy dx ni. Barulah kita ganti. Okey, jadi sekarang ni kita akan teruskan. Yang pertama, bila x sama dengan 1 dan y sama dengan 1, maka kita akan dapat dy dx. Kita gantilah y dengan 1, 1 tolak 2 per
6 tolak 1, maka dapatlah jawapan negatif 2/5. Kita akan dapat jawapan negatif 2/5. 38, betul tak? Negatif 1/5. Kenapa dapat negatif 2 pula tu? Ini turun daripada langit ni. Okey, tanpa kerelaan. Okey, sepatutnya dia adalah negatif 1/5. Okey, betul ni? Okey, kita jangan lupa Y kita bukannya 1, dia ada 2. Jadi yang berikutnya kita kena ganti juga bila X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 2/3. So dy dx yang baru, kita akan gantikan Y adalah negatif 2/3. So ambil negatif 2/3, tolak 2 darab 1, 2 lah, bahagi dengan 6 kali negatif 2/3, tolak 1. Ni kalau guna kalkulator dapat berapa ni? 8/15. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ni, kita nak evaluate dy dx. Maka kalau ikutkan dia saja dia punya soalan, maka kita boleh ganti daripada awal. Tak payah nak jadikan dy dx sebagai tajuk. Tetapi bila kita tengok soalan yang seterusnya masih nak gunakan second derivative, maka kita kena teruskan sampai sini. Okey, boleh? 6 markah. Ini second method. Okey, kita dah ada dua nilai kan? Okey, katakan kita dah ada tadi X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Okey? Jadi kamu ganti kan? Kamu ganti, nanti akhirnya dapat jawapan yang samalah. Dy dx yang pertama, nanti akhirnya kamu akan dapat tadi 1/5. 1/5. Kemudian kamu gantikan nilai x sama dengan 1, y sama dengan negatif 2/3. Ini nanti kamu akan dapat dy dx. Kamu ganti sini, ganti, nanti simplify, akhirnya dapat 8/15. Boleh juga. Okey, so dalam ejen ni pilihlah mana nak. Okey, untuk soalan yang kedua, untuk soalan 38A2, kita nak show that. Okey, maknanya sekarang ni kita tengok kalau soalan A2 kita nak show that. Macam tu lah. Okey. Kita nak show, katakan saya salin ni. Ini saya salin daripada soalan dy dx kuasa 2, kemudian tolak 2 dy dx tambah 2 sama dengan 0. Okey. Untuk soalan A2 pula, kita nak show yang ni. Tapi kita tengok markah dia 2 je, kan? Kita tengok markah dia 2 je. Okey, jadi kalau macam tu, maksud dia kita menjalankan kerja tak perlu panjang. Tak perlu panjang. Maksud dia kita boleh ambil daripada sini tadi. Daripada sini tadi kan kita berhenti kat sini kan. Okey, katakan saya sambung balik ke sini. Okey, kita sambung daripada sini. Kita sambung daripada sini. Okey, ini kalau saya tulis ni 6y dy dx tolak y tolak x dy dx tambah 2x sama dengan 0. Okey. Katakan daripada sini saya differentiate terus. Saya differentiate kali yang kedua. Saya teruskan dengan differentiate kali yang kedua. Differentiate lagi. Untuk yang pertama kita mesti gunakan product rule. Product rule. 6y dy dx, ini akan dapat dy dx, yang ini akan dapat second derivative. Okay. Ataupun saya tulis balik ini. Ini adalah dy dx. Kemudian kita akan darab silang lah. Darab silang. Ok,
Okay, jadi untuk yang pertama ni kita akan dapat dy dx darab dy dx. Kita boleh tulis sebagai dy dx kuasa 2. Itu yang pertama. Tambah dengan product rule darab sini. 6y darab second derivative. Okey, ini untuk yang pertama. Kemudian kita akan differentiate y. Differentiate y dapat apa? Hello. Hai, senyap ke? Dah pension ke? Hello, hello. Hello. Ya, sir. Differentiate y dapat apa? Ni ni. dy/dx. Ah, ya. Kau jangan lena pula ni. Okey, kemudian differentiate yang ni. Differentiate yang ni sama juga. Mesti guna. Okey, kita akan guna lagi product rule. ZAS. ZAS. Okey. Gunalah lagi x dengan dy dx. Differentiate dapat second derivative. Okey, kemudian kita akan darab silang pula. Darab silang. Okey. Ini settle. Saya sambung bawah ni. In bracket dy dx tambah dengan x. Okey, macam tu. Dan kita akan differentiate yang akhir ni tambah 2 sama dengan 0. Okey, tambah 2. Okey, kemudian kita tengok untuk second derivative ni. Untuk second derivative. Mana second derivative? Yes. 6y. Okey, kalau kita tengok yang ni, ni kalau kita tengok yang ni, kita boleh tulis sebagai 6y tolak x darab dengan second derivative. Betul tak? Kalau ni dengan ni. So 6y tolak x. Betul kan? Kemudian tambah dengan apa? Okey, untuk yang ini mana saya punya 6 ni tinggal lah. 6. Okey. Untuk yang ni kita akan dapat 6 dy dx. Okey, macam mana? 6 yang depan itu sir, 6 dy dx kuasa 2. Mana 6 dy dx kuasa 2 ni? Tak, yang sebelah dia. Rasanya yang kan kita apa tu? Oh, yang ni. 6y tu kan? Ha. Bukan dapat 6 dy dx sebenarnya. Yang mana? Ha, yang tu lah, yang tadi saya tunjuk. Ni. Ha. Ni. Dia tak sebelah dia. Ni. Yang 6y tu. 6y differentiate bukan dapat 6 dy dx eh? Oh, betul lah. Tertinggal lah. Okay, so ini kita dapat mana? Untuk yang sini. Okay. Oh, yang ni. Okay, tertinggal. Sorry, tertinggal. So, kita boleh tulis 6. Kemudian dy dx kuasa 2. Okay, kemudian betul tak adanya tolak 2 dy dx? Ada tak? Tolak 2 dy dx. Ada. Ini yang pertama, tolak dy dx. Yang ni pun ada, tolak dy dx. So jumlah dia tolak 2 lah. Kemudian ada tak nilai 2 saja? Ada. Maka kita berjaya lah tunjukkan. Yeay. Jadi jalan kerja dia tak perlu panjang sangat. Sebab markah dia 2.